So guys, kami singgah kat masjid tadi daripada subuh sampai sekarang. Singgah makan breakfast dulu. So lepas ni kita akan teruskan perjalanan ke border untuk masuk Thailand. Hey guys, kita sudah sampai di Thailand. Memanglah kalau naik kaca ni special lah nak. Sebab kaca ni dulu raja lah boleh naik. Raja di jalan Thailand ni. Sebab dia waktu dia ada perang ya. Perang sama itu Burma. Dulu Thailand ni perang sama Burma. Hakun ma thiao Suphan. Pai amper nan amper ni. Long ma ban chan bang si. Ma thiao amper sam chuk kan.จะพาไปบ้านคุณจำนงบ้านไม้ซ้ำชั้นเก่าเก่าแล้วฉันจะเล่าให้ฟังท่านคุณจำนงเขาคือใครไปเที่ยวสามชูการเฮ้อของกินโอเค sekarang kami berada di Chang Kwa Camp tempat orang kata apa boleh tengok gajah boleh naik gajahThen ada banyak aktiviti kat sini, ada ATV. So kalau boleh tengok belakang ni ada ATV. So ada dia punya charge lah bayaran dia. Sebab berapa ringgit tak tahu. So nanti kita tanya. So sekarang kita pergi tengok gajah dulu. Jom. The old Chinese market.Sekarang sampai dekat kat mana tak tahu nama tempat ni. So tengoklah view belakang. So kita orang nak pergi makan sekarang. So jom kita tengok apa yang ada. Tak ada makan apa. Hai tiao sam chu kan ho. Hong kin mi yeo na du. Mi reung rao yak hai ruเจ้าพ่อหลักเมืองต่างกราบไหว้และศรัทธาคลุ้มครองชาวประชา Alright guys, finally kita sampai ke hotel Green, katanya Green View Hotel. So dan kita orang nak naik atas, nak rehat sekejap. Itu sahaja yang ada kita nak pergiLepas ni kita pergi mana? Ha? Lepas ni kita pergi mana? Apa ni? Floating market? Floating market, okay. Tenang telat noi bin Kham fang pai beng rahan Suk saran thang nam kan Mae nam tha jit lai phan Amper sam chuk ban raoของกินมีเยอะน่าดูมีเรื่องราวอยากรู้
guys, sekarang kita kat Emerald Pool. So Emerald Pool ni dia orang kata macam kolam lah, macam air terjun, tapi dia buat macam kolam-kolam lah. So tempat dia macam tiada air, dia biru. So kena trekking sikit baru sampai tempat tu. Harga masuk lebih kurang 200 baht seorang. Lepas tu jom lah kita tengok macam mana Emerald Pool kan. So aku rasa aku mandi kejap je kot, sebab cuaca pun panas kan, peluh-peluh. Lepas tu kena air sejuk pula kan. So kita segarkan badan jap. Lepas tu kita sambung perjalanan ke Krabi. Okay, tadi aku tengah jalan-jalan, terjumpa pula dengan geng Malaysia. Korang daripada mana? Daripada Malaysia. Batang Benar. Batang Benar. Aku dari Penang. Kau dari Penang. Ni seorang lagi? Ni dari Chengnya. Dari KL. Dia datang. Dia kawan lama. Kawan lama, jumpa balik. Oh, ya. Yeah. Ini baik, dia baik. Alright. Yeay. So, korang agak-agak gawak nak trekking ni? Ni pun first time datang, tak pasti dah berapa jauh. Oh, ya. Yeah. Kita tengok, kita dah lihat lah. Oh, okay. Alright. Macam tu, jom kita trekking. Weh, serius lah weh. Ni bukan 200-300 meter ni. Ni ada dekat 20 meter apa aku rasa. Letih. Serius letih. Jauh lagi. Sampai hujung sana. So, Emerald Pool kena trekking lagi sikit je. Dalam 120 meter. So, kita akan sampai kat kolam tu. So, aku nak mandi. Jom, jom. This is the vacation time. Okay guys, korang semua mesti nak tahu Emerald Pool ni macam mana kan. So, nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Tunggu lepas ni lah. Okeylah. So, Emerald Pool ni memang meriah. Aku boleh nampak dalam 200 kot orang ada kat sini. So, macam ni lah Emerald Pool. So, warna dia pun menarik. Aku pun nak terjun lah. Bye. Aku tengah mandi tadi. Ini pun terjumpa orang Malaysia lah weh. Apa nama? Nama Aidil. Dari mana? Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Oh, sama lah kita. Tapi aku dari Penang. Oh. Tapi terasa KL dulu, bawa datang sini. Okay. So, apa yang best kat sini? Ramai orang lah. Lagi ada apa je? Lagi tempat dia unik lah. Macam susah sikit nak jumpa kat Malaysia. Oh, ya. So, ni seorang lagi ni? Ya, alamak. Hari ni saya seronok. Tak tahu saya nak cakap apa. Nama? Nama saya Ahmad Zunarin. Panggil saya Zunarin. Dari mana? Dari Shah Alam. Oh, Shah Alam. Best tak atas ni? Memang best lah hari ni. Memang tak tahu sekarang jalan ni. Hari pun jalan ni, so saya tak sangka kan. So, untuk dia orang yang tak pernah datang ni, apa yang siapa yang tak pernah datang tu datanglah, sebab memang tak rugi pun, tak rugi, tak misal lah. So kena datang lah. Lepas tu nak masuk sini dalam 200 baht ke. Datang lah, jumpa lah. Okay, 200 baht lebih kurang RM2 je. So
So aku pun nak mandi. So jom lah, nanti kita tengok lah apa yang ada lepas ni. Kita keliling, kita pusing. So jom. Okay weh, aku dah penat mandi. So nak pergi tukar baju. Lepas tu kita teruskan perjalanan ke Krabi. So kau jangan tengok lah untuk kait air Emerald Pool. Siapa yang tak biasa datang ataupun teringin nak datang, serius aku cakap, kau orang kena datang tak? Sebab kau tak datang rugi. Sia rugi. Best tu. So memang licin. Okay. Ah, licin ni tahan 100%. Aku pun jatuh. So korang kena hati-hati. Jangan pakai slipper. Jangan tak pakai kasut langsung macam aku. Tak pakai kasut. Tapi sakit tak? So kena slow-slow. Ni memang slow-slow tahap. Ah, tak tahu aku cakap depan aku lah. Tengok lah jalan ni macam mana. Berlumpur, licin. Tengah tempat ada batu, tengah tempat keras. Pada pandai aja gigi kat sini. Tapi serius lah, memang tak rugi lah sini. 1,000 kali aku cakap tak rugi. So jom lah, aku pun nak lalu jalan ni jap. Sini nak pergi tengah baju. Bye. และคุยทั้งอำเภอคือผมคนเดียวในจริงไหมเธอจะไม่แรงกับใครจะยกให้ผมไม่ทั้งใจจะมีแค่ผมเท่านั้นsemua shopping. Aku sesak seorang-seorang. Perlu memang macam mandi lah ni. Tengok mana semua orang. Aku sesat. Sial ke. Mana dia orang? So aku tunggu kat sini je lah. Tunggu dia orang datang. Okay, selamat pagi. Ini hari yang ketiga. Sekarang ni pukul 7 lah, lebih kurang pukul 7. Thailand 7 lebih lah. Lepas tu kita orang nak pergi makan. Lepas tu nak pergi Isle Hopping. So jom. Kap lah lah kak. Bukan nak tahu. Okay, hari ni kita makan kek. Ni cheesecake. Ni dah habis lah. Cheesecake juga. Sedap. Ada kopi. So nak makan jap. Lepas tu kita terus naik bus. Bye. Okay, aku dah sampai dekat Aonang Beach. Kat sini yang kami nak naik boat untuk ke pulau. Pulau apa aku tak pasti lagi, pulau yang pertama. So korang boleh tengok lah sini belakang ada patung ikan toda. Ikan toda. So ramai juga orang kat sini. So maybe kami akan kumpul kat sini, kat bawah ni, dan naik boat kat bawah. Naik boat kat bawah untuk ke pulau.
inilah Maunang Beach. So ini yang kami akan naik tu. Ramai kawan. So jom kita tengok apa yang ada dekat pulau-pulau. Okay guys, aku dah naik boat untuk ke pulau. Okay, untuk snorkeling. Pulau apa tak tahu nama. Tak tahu lagi nak stop lagi. Tak tahu lagi pulau nama apa. So, kita pergi ke untuk tempat untuk snorkeling.